Pemirsa, waspadalah, dilansir dari laman AccuWeather. Sepekan ke depan, suhu panas masih akan melanda sejumlah daerah di Indonesia. Dan suhu terpanas bisa mencapai 42 derajat Celcius. Di Pulau Sumatera, tiga wilayah terpantau mengalami cuaca panas. Di Banda Aceh, cuaca terpanas hari ini yakni 34 derajat Celcius. Di Medan Sumatera Utara, suhu terpanas 32 derajat Celcius yang akan terjadi selama beberapa hari ke depan. Sementara Palembang, Sumatera Selatan, suhu terpanas mencapai 37 derajat Celcius yang diperkirakan terjadi pada 9 dan 10 Oktober. Selanjutnya, pemirsa, kita perhatikan bahwa Jakarta juga akan mengalami suhu terpanas di 37 derajat Celcius. Diperkirakan terjadi pada tanggal 9 dan 10 Oktober. Sementara Surabaya, Jawa Timur akan menjadi kota yang mengalami suhu terpanas mencapai 42 derajat Celcius. Diperkirakan selama 3 hari, yakni pada 8 hingga 10 Oktober. Sementara Kota Denpasar, Bali diprediksi bersuhu 33 derajat Celcius pada tanggal 3 hingga 5 Oktober. Dan pemirsa, Anda yang berada di 6 kota tersebut diimbau untuk mencegah dehidrasi dengan memperbanyak minum air putih serta menggunakan pelindung seperti topi maupun payung jika bepergian keluar rumah.